Tuan-tuan perlu tahu bagaimana falsafah Yunan telah memisungkan, falsafah Yunani telah memisungkan orang-orang Islam dan ulama-ulama Islam yang terkenal. Bagaimana falsafah Yunan yang diagung-agungkan itu telah menjadi punca kepada wujudnya fahaman wahdatul wujud, telah menjadi punca kepada fahaman al-aqlul fa'al. Yang dimaksudkan al-aqlul fa'al itu akal yang syaghal, al-fa'al itu yang sentiasa hidup. Yang dimaksudkan dengan al-aqlul fa'al dalam falsafah Yunan ialah malaikat. Kemudian diambil fahaman ini oleh beberapa ulama Islam dalam bidang falsafah. Diambil fahaman-fahaman dalam falsafah ini dan diterapkan dalam akidah Islamiah. Maka itu mereka menjadi terpesong dan tersesat daripada jalan yang lurus. Saya katakan ini bukanlah satu penghinaan kepada ulama-ulama tersebut. Kita perlu memahami dan kita perlu terbuka. Semua ulama dikritik, semua ulama ditegur dan menegur. Itu adalah satu budaya ilmu yang wujud daripada zaman Nabi SAW sehinggalah zaman kita. Kita tidak perlu segan silu untuk menegur kesilapan dan kesalahan daripada siapa pun juga. Sama ada dia seorang ulama yang besar, sama ada dia seorang mufti, sama ada dia siapa pun juga, jika dia tersilap lari daripada landasan yang sebenar, wajib dia mendapat teguran dan ditegur oleh orang-orang yang mengetahui kesilapan tersebut. Saya sebutkan bahawa Al-Farabi, seorang filsuf Islam yang terkenal. Al-Farabi, seorang filsuf Islam yang terkenal. Ahli falsafah Islam yang pertama, yang telah membawa satu fahaman apa dia? Nazariyatul Faid. Dalam permasalahan wahyu, Nazariyatul Faid, satu pandangan tentang faid. Faidan, faidan ni apa dia? Faidan ni banjir ya, ataupun tofan yang faid ini, satu pandangan ataupun Nazariyatul Faid ini dibawa oleh Al-Farabi. Al-Farabi dan kemudian diambil oleh Ibn Sina, seorang pakar perubatan Islam yang terkenal, ulama dalam bidang tib, bukan ulama dalam bidang hadis, bidang tafsir ataupun bidang akidah, bukan. Kita silapnya kita ialah apabila sebut Al-Farabi, sebut Fakhruddin Ar-Razi juga antara filsuf. Bila sebut mereka, nama-nama mereka ini, seolah-olah mereka ini mengetahui semua bidang ilmu syariah. Tidak begitu. Al-Farabi, ghafarallahu lah, mudah-mudahan Allah mengampuni dia, telah membawa fahaman Nazaratul Faid ini dalam akidah Islamiah, dalam permasalahan wahyu. Dalam permasalahan wahyu, maknanya secara ringkas ialah Nabi ini mengkhabarkan perkara-perkara yang ghaib, menceritakan tentang keagungan sifat-sifat Allah Ta'ala, menceritakan tentang yaumul akhirah, menceritakan tentang azab kubur, menceritakan perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara zaman dahulu yang tidak ada orang tahu, tentang kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Kisah-kisah tersebut, perkara-perkara yang ghaib yang tidak dapat dipandang oleh pandangan mata kasar, melalui Nazaratul Faid. Dengan cara Nazaratul Faid, bukan maknanya kita bertakabbur, bertakabbur kepada Allah Ta'ala, duduk seorang-seorang bertafakur, kemudian mula memikirkan suatu perkara, kemudian berkhayal kepada suatu perkara yang khayalan itu pada pandangan dia merupakan satu hakikat ataupun satu khayalan yang benar. Jadi ini satu tohman kepada wahyu Nabi SAW ataupun permasalahan wahyu. Wahyu ini adalah daripada Allah Ta'ala, diturunkan melalui Jibril AS yang menjadi utusan kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi SAW.
membawa kalam Allah Ta'ala, kata-kata Allah Ta'ala kepada Nabi. Bukan wahyu ini ataupun apa yang disebutkan oleh Nabi, hadis-hadis Nabi ini datang daripada khayalan Nabi, datang daripada rekaan Nabi SAW ataupun imajinasi Nabi SAW. Bukan begitu. Inilah yang dibawa, yang dibawa dan difahami dalam masalah permasalahan wahyu oleh ulama falsafah Islam, antaranya ialah Al-Farabi, dan kemudian diambil oleh Ibn Sina, kemudian diambil oleh Ibn Sina, dikembangkan oleh Ibn Sina. Sebab itulah Imam Ghazali juga seorang ulama falsafah, tapi kadang-kadang mengikut mereka, kadang-kadang menentang mereka. Sebab itu Imam Al-Ghazali punya satu kitab disebut Tahafutul Falasifah, Tahafutul Falasifah, yang menolak pandangan Al-Farabi dan juga Ibn Sina, tetapi kadang-kadang dia juga terjatuh dalam permasalahan tersebut. Bila kita cuba untuk berdebat dengan orang, bila kita cuba menolak kebatilan orang dengan falsafah, dengan akal yang singkat, kadang-kadang kita juga tersilap dan kadang-kadang kita masuk sekali dalam masalah falsafah. Sebab itulah sebagian ulama menyatakan haram belajar falsafah. Kenapa haram? Bukankah falsafah membawa manusia kepada ketamadunan? Bukankah falsafah menyebabkan manusia mengetahui astronomi, mengetahui perubatan, mengetahui sekian arkitek dan sebagainya? Betul, sekiranya dia dalam bidang itu saja. Yang menjadi masalah, ia dilibatkan dalam masalah agama. Memahami agama dengan falsafah, ini adalah suatu kebatilan. Memahami agama dengan fikiran, ini adalah suatu kebatilan yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Bagaimana kita boleh mengimani ataupun sama-sama setuju untuk menyatakan bahawa antara salah satu tazkiyatun nufus, untuk menyucikan jiwa daripada kekotoran dan juga dosa-dosa, ialah dengan kita bertafakur di tempat-tempat yang kotor, di tempat pembuangan sampah. Kita gelak, tapi ada orang yang melaksanakan, bukan ulama yang besar. Saya duduk 5 tahun di tempat tong sampah yang besar itu, saya makan apa-apa yang ada. Ma'al asaf syadid, yang menjadi, yang kita rasa amat sedih ialah ulama ini kadang-kadang diambil kata-katanya dan menjadi hujah dalam permasalahan agama. Litazkiyatun nufus, untuk menyucikan jiwa, duduk dalam satu tong sampah yang besar, saya duduk 5 tahun, saya makan apa yang ada kat situ, sembahyang kau kat mana? Sembahyang kat mana? Bukankah Allah innallaha yuhibbul mutatahhirin, bukankah Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi di mana solat dia, di mana dia dengan alaqah dia mujtama', dengan masyarakat, hubungan dia dengan suami isteri, dengan keluarga, di mana dia kewajipan-kewajipan dia dalam kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang tidak benar apabila kita cuba untuk mengolah agama dengan pemikiran semata-mata. Kita tidak menolak pemikiran dan kita tidak mengambil pemikiran sebagai asas kepada agama ini, seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan juga Khawarij, mendahulukan akal berbanding agama. Apabila idza tanaqada amran, sekiranya bertembung antara nas dan juga akal pemikiran yang waras, maka didahulukan akal fikiran, dikediankan nas. Ini adalah satu kebatilan yang jelas. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi akidah yang seperti ini dibawa oleh Mu'tazilah dan juga Khawarij. Sehinggalah pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal tersuhur pandangan-pandangan seperti ini, yang akhirnya mengatakan bahawa kalamullah adalah makhluk, sehinggalah Imam Ahmad bin Hanbal diseksa dan diazab selama 3 pemerintahan, bermula daripada zaman Al-Ma'mun rahimahullah. Baik. Sampai melihat malaikat dah. Belum lagi Beriman secara detail suatu fardu kifayah.